Tindakan jaguh trek berbasikal negara Dato' Azizul Hasni Awang yang memotong pesa dalam acara Kirin menyaksikan penyertaannya dibatalkan dalam saringan pertama di Sukan Olimpik Paris 2024. Insiden berlaku di Velodrome Saint-Quentin ketika pelumba berusia 36 tahun itu dikesan memintas deni, iaitu basikal elektrik bertindak sebagai pesa sebelum garisan permulaan. Kejadian tersebut sekaligus memaksa saringan satu dimulakan semula tanpa kehadiran Azizul Hasni. Hanya 5 pelumba memulakan perlumbaan dan saringan tersebut diungguli oleh pelumba dari Australia. Walaupun disingkirkan, Azizul Hasni atau dikenali dengan gelaran The Pocket Rocketman tetap akan dikenang sebagai wira yang banyak berkorban demi mengharumkan nama negara di pesada. Sepanjang kariernya, jaguh negara itu telah menerima pelbagai pencapaian terbaik, antaranya pingat emas kategori Kirin di Sukan Olimpik Tokyo 2020 dan gangsa semasa Sukan Olimpik Rio 2016. Selain Sukan Olimpik, Azizul Hasni juga pernah memenangi pingat emas kategori sama di Kejohanan Dunia UCI 2017 di Hong Kong dan kemenangan sama di Sukan Asia Guangzhou 2010. Beliau adalah antara pelumba basket track terbaik di dunia dengan rekod pencapaian yang cemerlang di peringkat antarabangsa. Kejayaannya itu bukan sahaja membanggakan rakyat Malaysia, malah sudah mengangkat sukan berkenaan ke tahap yang lebih tinggi. Beberapa peminat sukan turut meluahkan rasa tidak puas hati dengan kejadian yang berlaku kepada pelumba negara itu di Sukan Olimpik Paris 2024. Namun rata-rata tetap memuji dan menyokong serta memberikan kata-kata semangat kepada semua pelumba-pelumba hebat negara itu. Ah tu, yang bawa motor ni. Yang bawa motor ni yang problem. Masa Dato' Azizul Hasni Awang. Kan? Benda tu sepatutnya motor tu dia dah keluar terus dekat garisan apa lane tu. Tapi masalahnya motor ni, ni si bodoh ni, dia tak nak keluar. Lepas tu dia katanya Malaysia yang salah. Lepas daripada dia, dia yang tak nak keluar. Tengok eh, kalau tengok gaya macam ni eh. Tengok. Okay, ni hit kedua. Okay, kita eh, jarak memang dekat lah sebab dia tak laju. Tapi bila masuk sampai ke lap keempat, sepatutnya dia yang bawa depan ni kan, yang lead motor depan ni memang terpaksa. Bukan terpaksa, memang sepatutnya dah ke tepi dah sebelum garisan putih tu. Masalahnya sebelum garisan putih tu dia dah masih lagi stay dekat lane yang sama. Tengok eh, kita acara Kirin 2016 dulu. Pelumba dari Inggeris Kenny potong mamat motor yang kat depan tu dan acara pun dihentikan. Tapi dia tak disikirkan tau. Dia dibenarkan untuk kembali berlumba. Kemudian berlaku sekali lagi. Kali ni pelumba dari Poland, Damien, dan Jerman, Ailes pula yang potong mamat motor kat depan tu. Perlumbaan sekali lagi dihentikan. Dan mamat Poland dan Jerman ni juga dibenarkan untuk berlumba semula. Tapi semalam pelumba basikan girl kita buat benda yang sama dengan tak sengaja. Sebab kita perasan yang pelumba Perancis duk tekan dia. Perasan kan semalam? Apa jadi lepas tu? Langsung tak diberikan peluang. Dia terus disingkirkan. Korang tak rasa pelik? Tak pelik. Sebab kalau perhatikan semalam, tak silap saya, hanya Dato' Azizul Hasni saja melepasi mat motor tu. Tak ada pelumba lain kan? Cuba cek. Dia seorang je ke yang buat atau ada pelumba lain yang buat? Kalau dia lepasi mat motor lembab yang kat tepi tu dengan pelumba mat sari yang lain, kemungkinan besar dia tak akan disingkirkan dan rayuan dia pun sudah pasti akan diterima. Sebab apa? Sebab mereka nak pelumba Mat Sadeh itu juga untuk berlumba semula. Bodohlah kita kalau kita kata ini bukan duit standard dan tak ada diskriminasi. Tengoklah macam mana mereka layan pemenang renang. Pemenang renang dari China. Ya, mereka tuduh dia ambil dadah. Tu yang juara tinju Algeria. Mereka duk tuduh dia sebagai bukan wanita sebenar. Macam-macam isu dalam Olimpik kali ini. Jadi itulah yang berlaku pada atlet-atlet Asia. Dan Dato' Azizul Hasni Awang untuk mendapatkan pingat emas runner-up kerana mendapat disqualified pada peringkat awal. Apa yang lebih menyedihkan dan rasa tidak adil dekat sini, yang mana dalam sejarah acara Kirin pernah berlaku benda yang sama sebelum ni. Player-player daripada Barat buat kesalahan yang sama tapi mereka tidak didisqualified. Hanya warning sahaja
Tapi kali ini disebabkan Dato' Azizul bukan daripada negara barat, beliau telah pun disingkirkan. Jom aku review sikit pasal benda ni. Sebelum tu, yang belum follow lagi akaun ni, bolehlah tekan butang follow. Bila dapat tahu Dato' Azizul disqualified semalam, aku percaya ramai rakyat Malaysia termasuk aku yang tengok TV semalam tercengang, terdiam, tertanya-tanya. Lepas tu macam mana dah disqualified ni, boleh masuk repercharge ke apa ke kan? Dan sejam kemudian kita dapat tahu yang Dato' Azizul tak boleh masuk repercharge. So memang sangat-sangat sedih ia berakhir sebegini rupa untuk Dato' Azizul. Dan pagi tadi Dato' Azizul ada mengeluarkan statement menceritakan apa yang terjadi sebenarnya, dan dia juga menceritakan hujah dia yang benda ni pernah berlaku sebelum ni. Player-player daripada barat, diorang buat kesalahan yang sama tapi diorang tak dapat disqualified, tapi kali ni Dato' Azizul kena disqualified. Okey, yang ini mungkin aku boleh cerita dekat video kedua ke apa ke. Tapi untuk sekarang, kita kena ingat yang player Malaysia bukan hanya ada Dato' Azizul sahaja, kita masih ada lagi Shah Firdaus, yang mana dia mencipta kejutan dekat Lipecas. Daripada nombor 3 tu, hujung-hujung dia potong, dapat nombor 1, so dia layak ke sukuk akhir. Jadi, marilah kita support player kita, Shah Firdaus. Jadi marilah kita support atlet kita iaitu Shah Firdaus. Untuk mereka yang mengecam atau mengata benda-benda buruk dekat Dato' Azizul, saya mohon tolonglah hentikan. Okey, kita kena ingat sumbangan Dato' Azizul kepada negara ni terlalu banyak. Bukan pingat Olimpik sahaja . Terlalu banyak. Dan kalau korang frust, korang kecewa, korang cuba letak korang dekat Dato' Azizul punya tempat. Betapa kecewanya dia bertahun-tahun korbankan diri dia untuk momen ni. Untuk Olimpik kali ni, jaga makan, bersukan, semua benda jaga. Tapi hanya disebabkan kesilapan gitu, dia disqualified terus. Bayangkan perasaan dia sekarang ni. So korang komen yang baik-baik, pergi dekat dia punya social media, give your support. Itu saja guys, dan yang belum follow, boleh follow. Ya, sedih, memanglah sedih. Ada bermacam respon. Ada yang kata gelojo, ada yang kata kalah tewas sebelum bermula. Jujurnya saya berasa sangat kecewa, dan saya yakin ramai yang kecewa. Kecewa tu kita yang rasa. Cuba bayangkan pula apa perasaan Jijo setelah 4 tahun berhempas pulas, berlatih, berjuang untuk mendapatkan emas pertama Malaysia. Dato' Jijo adalah seorang atlet yang sangat senior dalam sukan berbasikal kirin. Sudah tentulah dia tahu undang-undang. Sudah tentulah dia tahu tidak boleh melepasi pesa sebelum waktunya. Tapi malang itu tidak berbau, saudara. Malang tidak berbau. Saya amat berharap seluruh rakyat Malaysia mengambil iktibar, mengambil positif daripada apa yang telah berlaku. Tolonglah jangan kecam berlebihan. Tolonglah.